Do you remember how you held me then? Now you got me reaching out. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini aku bakalan kasih tutorial kepada kalian, yaitu gimana sih caranya membuat instastory Instagram kekinian dengan aplikasi Mojo. Nah, hasilnya bakalan seperti ini. Komentar di bawah, pengen aku bikin video apa lagi? Nah, sekarang kita langsung aja ke tutorialnya. Langkah yang pertama adalah kalian masuk ke Play Store, lalu kalian download aplikasinya, yaitu aplikasi Mojo. Lalu kalian download di sini, karena aku udah terinstall, langsung aja aku buka ke aplikasinya. Nah guys, jadi sekarang aku udah masuk ke aplikasi Mojo-nya. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi tersebut. Nah, di sini itu banyak sekali template-nya. Kalian lihat di sini. Dan kalian scroll. Itu gratis, nggak berbayar. Kecuali yang pro seperti ini, baru berbayar. Kalian pilihnya yang nggak ada pro-nya. Nah, di sini tuh ada minimal, ada fotografi, ada grid, ada mode, ada sinema, berita, dan klasik. Nah, kalian bisa gunakan yang mana yang kalian pengen. Nah, jadi di sini aku bakalan contohin salah satu dari template tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, jadi di sini kalian bisa tambahkan foto kalian di sini. Aku cari dulu fotonya. Nah, di sini aku bakal menggunakan foto yang ini. Nah, untuk tulisan di bawahnya ini bisa kalian ganti. Jadi kalian klik aja. Jadi di sini kalian bisa mengganti fontnya. Kalian bisa mengganti ukurannya. Bisa diperbesar, bisa diperkecil. Kalian bisa atur tata letaknya kalau misalkan panjang tulisannya. Dan kalian bisa mengganti warnanya. Nah, di sini aku bakalan ganti dulu untuk tulisannya. Bakalan aku ganti menjadi good night. Kalau udah, langsung aja oke. Kalau udah, langsung aja kalian simpan. Nah guys, jadi dia udah tersimpan. Nah, hasilnya bakalan seperti ini. Nah, selanjutnya aku bakalan contohin untuk template yang kedua. Kalian bisa gunakan yang manapun sesuai keinginan kalian dan sekreatif kalian. Nah, di sini kalian juga bisa menggunakan video, nggak hanya foto aja. Di sini aku akan gunakan video aku yang ini. Dan untuk video mungkin loadingnya agak lama gitu, tapi kalian tunggu aja. Nah, setelah terupload, kalian tambahkan lagi video ataupun foto kalian. Nah, seperti ini. Lanjut, kalian bisa ganti juga tulisannya sama seperti tadi. Di sini aku bakalan tulis tempat lokasinya. Nah, di sini aku bakalan perbesar. Aku akan ganti juga fontnya. Kalau dirasa udah pas, langsung aja kita simpan.
untuk hasilnya kalian bisa upload ke Instastory kalian, baik itu di Instagram, Facebook ataupun WA. Langsung aja kita upload. Nah guys, itu dia caranya membuat Instagram story kekinian dengan aplikasi Mojo. Nah, semoga kalian suka dan bisa menggunakannya. Kalian juga bisa kreasikan sekreatif kalian sendiri sebisa kalian. Dan see you the next video, bye-bye.